Baik, untuk film kita kali ini saya mencoba mengangkat tema yang menarik ya. Belajar ilmu langka dari satwa langka. Sebetulnya saya ingin menyampaikan bagaimana orangutan memilih pohon pakan atau menyeleksi pohon pakan. Jadi orangutan kita tahu ini adalah satwa langka karena di muka bumi atau di dunia ini orangutan hanya hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di kedua pulau ini pun tersebar hanya di beberapa tempat saja. Menariknya, baik di Sumatera maupun di Kalimantan, sebetulnya orangutan hampir ya memanfaatkan sekitar 300 lebih jenis buah hutan yang dia makan. Sementara mungkin kemampuan manusia memanfaatkan jenis-jenis buah di hutan itu paling nggak nyampe 100 jenis. Jadi masih banyak jenis-jenis yang sebenarnya bisa kita makan, namun kita belum punya pengetahuan sampai ke sana. Dan orangutan sudah mengembangkan ke arah sana dan kita bisa belajar dari orangutan bagaimana menyeleksi buah. Tapi dalam film kita kali ini, saya ingin mengupas tentang apa sih yang orangutan lakukan manakala musim kemarau atau manakala tidak sedang musim buah. Jadi pada saat musim kemarau atau tidak sedang musim buah, di Borneo ini biasa di bulan Juli sampai Desember, orangutan banyak memanfaatkan tumbuhan bawah di lantai hutan sebagai sumber pakannya. Ada dari kelompok cahaya-cahaya, ada dari kelompok palem, bahkan ada beberapa jenis rumput, juga ada beberapa jenis pisang. Nah, strategi orangutan memilih sumber pakan di lantai hutan ini menarik, sehingga saya coba merangkum beberapa pengalaman di lapangan untuk menyajikan kepada kita semua, karena ini sumber informasi penting. Karena pada umumnya apa yang dimakan orangutan itu bisa kita makan. Ini masalah rasa saja sebetulnya, tetapi orangutan sepengetahuan dan sepengalaman saya dia tidak pernah memakan pohon atau pucuk daun yang beracun. Nah, strategi orangutan memilih sumber pakan di lantai hutan ini yang akan saya sampaikan di film ini, semoga bisa menambah informasi baru dan pengetahuan buat kita semua. Selamat menyaksikan. Ini hutan sekunder. Kemudian di kanan kiri saya ini ada kelompok jahe-jahean. Nah, ini sebetulnya juga sering dipakai oleh orangutan sebagai salah satu sumber pakannya. Jadi biasanya orangutan ke bawah kemudian memakan tanaman ini. Sepertinya orangutan itu berkali-kali ke sini. Karena pertama Pak, ya dia ini. Nah, dia mengupas ini jahe ini. Jadi biasanya dikupas kemudian diambil tengahnya ya. Jadi ada bagian yang dia makan. Nah, ini yang mungkin sekitar semingguan lalu ya. Terus ada juga yang sudah lama. Nah, ini lama sekali. Mungkin udah kering. Nah, ini beberapa minggu lalu. Kita lihat ini masih muda. Jadi bentuknya kemudian ya, seperti ini. Kemudian ya kupas ya. Kupas. Nah ini yang dimakan, ya kan? Colokin saya. Nah ini semacam umbut tengahnya ya, ini yang dimakan orangutan. Ya memang seperti jahe-jahean, ya kan? Tapi mungkin buat orangutan enak, rasanya, kayak apa ya? Kayak peppermint, kayak mentol rasanya. Jadi ini juga penting untuk orangutan. Tumbuhan-tumbuhan seperti ini juga ini menjadi sumber pakan dan ini paling mudah ya untuk orangutan mencari makan di tempat seperti ini. Kalau melihat pohon bandang di hutan, kemudian daunnya seperti ini. Ini menandakan bahwa dia pernah dimakan orangutan. Ya, lihat ini bekasnya.
waktu orangutan makan bentuknya nggak seperti ini, ya. Nah, jadi yang dimakan orangutan tuh waktu dia masih muda, ya, itu masih muda. Kemudian setelah tumbuh seperti ini. Saya kasih contoh satu mungkin. Nah, ini sini. Nah, saya kasih contoh satu. Nah, jadi orangutan dia akan makan pucuk seperti ini nih. Ini masih muda, dia makan. Nah, otomatis kalau pucuk ini dimakan, ya kan? Kan patah seperti ini, ya. Setelah patah seperti ini kan tumbuh, dia akan ngembang. Kan tadi pucuknya dimakan tuh. Nah, ini awalnya gini ya. Nah, ini, ya kan? Karena pucuknya dibuka, ini dibuka, ini pernah dimakan, sehingga begitu tumbuh tua dia begini. Nah, cirinya ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini berarti ini pernah dimakan orangutan. Mengembangnya seperti apa? Ya seperti ini bekas-bekasnya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini ya, ini setelah patah tumbuh akan seperti ini. Jadi tidak ada pucuknya. Nah, makanya jangan heran kalau di beberapa tempat orangutan makan sawit, karena ini mirip sawit dan pola makannya sama. Jadi pucuk tanaman sawit dimakan seperti itu, kemudian setelah tumbuh seperti ini. Jadi ini juga salah satu indikasi bahwa orangutan ada di sini, hadir di sini dan pernah makan pohon ini. Jadi sebetulnya tanda-tanda pohon juga bisa jadi indikator untuk melihat keberadaan orangutan di suatu tempat. Nah, ini memang ini mungkin umbutnya masih muda ya, enak juga ya. Nah, ini biasa umbut di dalam ya, jadi dia makan. Nah seperti ini juga dikupas kemudian dimakan. Jadi, nah, kalau ini enak karena memang ini seperti ya umbut kelapa. Jadi bandang juga sebetulnya salah satu sumber pakan. Jadi itu mungkin teknik-teknik orangutan mencari makan khususnya di permukaan tanah ya. Tapi ini sebagai pengetahuan bahwa di latai hutan pun banyak sebetulnya sumber-sumber pakan bagi orangutan, dan ini enak. Jadi ini sekali. Nanti kita lihat orangutan kan makan tengahnya ini ya, batang ini nih. Nah, kita coba. Berarti kan. Ini pelepah ya kan ya? Ya, pelepahnya ini. Pelepah brasodendron. Bandang brasodendron bermensis. Nah, ini kan tengahnya. Biar ada ciri habitat orangutan yang bagus kan, ada banyak ini kan ya, bandang. Nah, ini tengahnya. Satu pakan. Wah. Ya, pakan juga. Rasanya sih tawar. Tapi lumayan, airnya lumayan ada. Ada yang banyak ya? Ya. Ya memang ya, banyak pengetahuan sebetulnya di hutan ini yang diajarkan orang-orang hutan. Dari tanda-tanda orang hutan tuh kita bisa mengikuti lah. Ini sebetulnya kayak kita makan tebu. Iya. Saya sekarang berada di kawasan hutan. Kemudian kita sering ketemu pisang hutan ya. Ini cirinya pisang hutan. Memang pisang hutan ini kalau dia berada di habitat orang hutan, ini sebetulnya jadi makanan. Tapi yang dimakan bukan pisangnya. Yang dimakan adalah bonggolnya. Jadi ini pohon pisang ya. Biasanya dibuka, dirobek, kemudian di sini ada bonggolnya. Nah, ini yang dimakan. Kan ya, ini yang dimakannya. Jadi ini aja ada beberapa pisang. Ini yang dibuka. Jadi unik memang orang hutan itu. Kita kan taunya yang dimakan pisangnya di hutan. Jadi pisang hutan ini ada pisangnya, tapi kadang tidak pernah keluar pisang karena bonggolnya pun ini udah dimakan. Dan biasanya setelah ini dimakan beberapa bulan,
tumbuh lagi seperti ini, tunas yang baru lagi, ya kan? Nanti orang hutan datang ke sini lagi makan bonggol pisang lagi. Jadi pisang hutan yang ada di lantai hutan di kawasan habitat orang hutan sebetulnya juga jadi sumber pakan orang hutan juga. Berikutnya saya ingin menyampaikan seperti ini. Ini sepanjang jalur ada dua rumput ya. Ini jenis rumput. Dengan rumput ini sesuatu yang berbeda. Jadi ini ada dua jenis rumput yang berbeda. Tetapi sebetulnya rumput yang sebelah kanan saya ini rumput yang sering dipakai oleh orang utan juga untuk makan. Jadi caranya seperti ini. Ini biasanya dibuka kulitnya seperti ini. Tidak semua rumput bisa dimakan ya, tapi ada beberapa rumput yang sering dimakan oleh orang utan termasuk ini. Nah, ini dikupas, kemudian ini diambil pucuknya. Nah, pucuknya inilah yang dimakan, ya kan? Nah, ini beberapa tumbuhan bawah sering dimakan oleh orang utan. Jadi, ya memang rasanya enak. Mungkin beberapa. Kemudian ini juga ada pucuknya lagi. Ya. Rasanya kayak pete kayaknya. Ya ini juga ya, pucuknya dibuka kemudian dimakan. Ya, mungkin itu tadi beberapa hal tentang bagaimana orang utan memanfaatkan jahe-jahean dan kelompok palem sebagai sumber pakannya. Pelajaran yang berharga di sini adalah apa? Bahwa kita sebetulnya bisa belajar dari orang utan untuk mencari makanan, untuk mencari tumbuhan obat. Jadi ingat ya, kita mengkonservasi orang utan itu sebetulnya kita sedang mengkonservasi ilmu pengetahuan juga. Tapi ingat juga ya, kalau orang utan punah, berarti kita juga sudah kehilangan sumber ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya bagaimana kita memproteksi habitatnya, lingkungannya. Ingat loh, itu orang utan juga sumber pengetahuan buat kita. Dan ada di sini, di Indonesia, kita harus banggalah. Salam lestari.